Hey guys, welcome to the house. Maaf nih rumahnya masih agak berantakan. Udah gak apa-apa, duduk aja dulu. Maaf agak berantakan sekalian. Aku kelihatan belum siap. Aku baru bangun ya. Kalian pada mau minum apa? Atau bisa mau makan? Oke deh, bilang-bilang aja, gak mau repotin. Sini aku buatin kopi, mau gak? Oke deh, kopi deh. Tumben banget kalian datangnya pagi-pagi, biasanya agak siang-siangan. Emang kalau misalnya terlalu itu terlalu apa sih namanya, aku lupa lagi. Kalau misalnya terlalu pagi dibilang katanya lebih seru, orang-orang berbilang. Aku sih nggak tahu ya, soalnya aku sukanya malam. Canda-canda. Aku tuh anaknya yang good boy ya. Aku gak suka ngapa-ngapain malam-malam. Aku tuh anak rumahan ya. Ini kopinya. I hope you really like it. So, kenapa kesini pagi-pagi ya? Biasanya kan siang-siang datangnya. Terus siang-siang datang palingan cuma mau ngobrol biasa aja. Tapi kena tumben aja pagi-pagi rajin sekali. Gitu tuh. Anda kira aku gak sepeka itu? Nah, kalau kangen ngasih tahu aja, gak apa-apa kok. Gak bakalan digigit. Kenapa harus disamar-sama? Coba. Udah sih, tenang aja. Kalau misalnya kangen, tinggal kasih tahu, oke? Okay? Kangen diapain nih? Mau digandengin tangannya, mau dipeluk atau mau digimana ini? Minta banyak ya, nggak apa-apa, nanti aku kasih kok. Udah dong, liatin jangan gitu banget, nanti aku yang malu. Udah kayak lapar banget matanya. Lapar aku tuh lapar gimana ini. Oh ya udah sih, kalau misalnya aku baru bangun suaranya ya sudah biarin aja. Malah aku bingung gitu, kenapa ya cewek suka banget sama cowok yang suaranya serak-serak ini. Maksudnya serak pagi-pagi, kata mereka suaranya lebih meresahkan. Tapi gak tau sih, jujur aja, kalau aku mah kalau emang suara aku begini ya sudah, aku ngomong aja begini. Mau saling tetap-tetapan doang kita, mumpung yang lain pada belum datang sekalian. Kan kita harusnya kerja kelompok ya nih. Cuma harusnya kan rencananya siang-siang. Cuma kamu datangnya duluan. Nah, jadi kita mau ngapain nih? Aku sih agak bingung ya, mau ngapain. Punya ide gak? Aku tuh tuan rumah paling cacat di dunia. Yang bilang rumah di sini cuma bingung sendiri mau ngapain. Karena aku kira masih bakal jam 12, udah datang duluan. Gak apa-apa deh, biar akunya gak lonely juga. Sudah terlalu lama lonely aku ini. Enak aja. Aku tuh bukan F-boy ya. Aku tuh anak baik. Aku keseringan lonely karena ya gitu deh. Aku tuh kurang terlalu suka kalau misalnya kadang terlalu dekat sama orang-orang itu, terus tiba-tiba orang-orangnya sakitin. So I lebih suka sendirian aja. Lebih suka ngobrol sama satu orang lagi, jadi one on one. Gak satu bergrup sana, kalau bergrup itu bisa aduh lama-lama. Tapi gak apa-apa sih, tergantung grupnya. Kalau grupnya baik ya otomatis gak bakal suka. Tapi kalau misalnya grupnya yang ngeselin gitu, udah deh, hilang aja di muka bumi.
Makanya kalau misalnya one on one tuh jauh lebih enak, jauh. Sekarang I'm with you, and gue cuma mau bilang kalau kamu sadar gak sih, misalnya kamu itu manis banget. Enggak, seriusan, ini gue gak bercanda. Kamu gak sadar gak sih kamu itu serius banget? Serius, kamu itu manis banget. Aku aja sampai salting. Kayak apa ya dari kamu? Kamu gak sadar apa? Semuanya yang pada ngomongin tentang kamu manis banget, tapi kamu gak percaya-percaya. Agak ngeselin, tapi agak juga. Ini mau tau gak, mau kasih tahu ke kamu kalau kamu itu manis banget. Rasanya kayak menjadi Iron Man. Nah, jangan senyum-senyum sendiri. Aku tahu itu lucu. Kalau senyum-senyum sendiri, nanti takut kemana-mana senyumannya. Aduh, belum minum kayak gini nih. Ayo dong minum kopinya dong, biar tuan rumahnya lebih enak gitu. Itu jadi terima. Enak tuh liatnya. Minumnya pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Udah dong, jangan keselak juga. Jangan salting ya. Entah-entah ada aku, jangan salting. Gak bagus itu salting, saltingan segala. Percaya diri aja udah. Even though tadi ya salting, tapi ya sudah, biarin aja dah. Kenapa kamu ini? Udah pagi-pagi datang, manis banget buat salting. Tanggung jawab dong. Masa gak tanggung jawab sih? Aku ini udah itu siapin makanan dan lain-lain, dan sekarang aku yang salting. Belum sih, aku belum siapin makanan, baru kopi, tapi makanan lagi dimasak dikit-dikit. Tapi aku salting ini, tanggung jawab dong. Aku lama-lama apa sih katanya, bukan terpesona, terpesona terlalu geli katanya. Tambah interested I guess. Tapi ya sudah lah, gak apa-apa. Aku suka kok. Tenang kok, ini bukan nembak. Belum nembaknya, bagian nembaknya belum. Jadi ya tinggal tunggu nanti aja. What will happen? I don't know. I'm just glad to have you here right now. I really do. So yeah. Jadi mau nunggu yang lain nih. Oke deh, kita nunggu yang lain deh.